tugas cari SSTV. Hari ini saya berada di rumah bagi menyahut seruan kerajaan untuk mengekang COVID-19. Kenapa adik Lara? Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita bersama-sama Mia yang akan bertanyakan beberapa soalan. Silakan Mia. Terima kasih Tasha. Sekarang mari kita bersama-sama dengan cerita adik Lara. Mesti ramai nak dengar cerita adik Lara kan? Adik Lara, bagaimana tercetusnya idea untuk menulis surat kepada Dr. Noh Hisham? Lara tulis surat itu sebab mak dan ayah Lara selalu nak Lara dengan Aiden jadi proaktif. So, Lara tulis surat itu untuk mengucapkan terima kasih kepada Datuk untuk apa dibuat untuk negara kita. Terima kasih adik Lara. Itulah keberanian seorang murid yang sayangkan negara. Seterusnya, apakah perasaan adik Lara ketika menerima balasan surat daripada Dr. Noh Hisham? Lara sangat happy, tak sangka dapat balasan dan surat itu nak letak dekat dinding. Datuk pun kata belajar rajin-rajin, so Lara dengan kawan-kawan dekat sekolah akan belajar rajin-rajin. Wah, seronoknya. Betul adik Lara. Sekarang kita dah dengar perasaan adik Lara. Sekarang, mari kita dengar kata-kata ibu Lara pula. Saya rasa amat bangga dan happy juga. Tapi at the same time, saya nervous. Because tak sangka yang Datuk akan reply surat Lara. Lepas tu, Datuk reply pun dengan cara yang betul, yang begitu personal. Datuk nasihatkan Lara. So, saya happy sangat. Terima kasih kepada JPNT dan TV PSS Terengganu yang selalu melakukan aktiviti untuk murid-murid di Terengganu. Saya juga mengajak rakan-rakan saya di sekolah untuk melakukan aktiviti yang bermanfaat dan membaca buku. Mengucapkan terima kasih kepada semua frontliners dan kepada rakyat Malaysia. Stay safe and stay at home. Okey, terima kasih. Sekarang mari kita kembali kepada pengacara Tasha. Semoga keberanian adik Lara meluahkan idea secara positif menjadi sumber inspirasi kepada pelajar lain. Gunakanlah masa PKP ini dengan perkara berfaedah seperti membaca buku. Stay at home. Jumpa lagi.